ya, masih ingat dengan Mitsubishi Colt 120 SS kemarin yang overheating dan silinder kopnya melengkung. Ya ini guys penampakannya, kemarin melengkung jadi mekungkung begini ya, sehingga overheating, nggak bisa rapet packing silinder kopnya karena silinder kopnya yang mengkung. Jadi untuk penanganannya ini telah kita slap ya, biar jadi flat, biar numpang di atas blok mesin itu rata, tidak terjadi bocor kompresi yang menyebabkan overheating ya, atau air bisa nyebrang ke ruang bakar ya. Ini sudah kami slap dan kemarin cuma setengah mili ya, setengah mili sudah flat, sudah bersih, mengkungnya sudah teratasi karena sudah flat. Jadi ini tinggal kita naikkan, kita pasang di mesinnya sana, dan packingnya tidak usah kita double karena penyelapannya kita bubutnya itu cuma kurang dari 1 mili ya. Ya, demikian sedikit share ya tentang cara atasi SS yang overheating karena silinder headnya mengkung. Jadi harus dislap ya, biar flat, biar tidak terjadi bocor kompresi ataupun liner air yang menyebrang masuk ke ruang bakar yang menyebabkan overheating. Demikian sedikit share ini, semoga bermanfaat. Salam sukses berlover, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.